hari kita bakal main sembunyi-sembunyian. Tapi yang berhasil sembunyi dan agak aku temuin bakal dapat 10 juta, guys. Dan di sini itu kita mainnya ada Bapak Gila, ada Surya, ada temennya, ada pacarku juga, guys. Dan siapakah dari mereka yang bakal dapetin 10 juta? Kita lihat sampai habis, guys. Aturannya simpel nih, kalian hanya boleh sembunyi di dalam rumah ini. Boleh dong Bapak Gile, yang penting kamu gak aku temuin, kamu menang. Oke, aku dapatkan 10 juta itu. Oke, aku hitung dari 3, 2, 1, kalian sembunyi dan aku tunggu sampai 1 menit, baru aku cari kalian. Oke. Guys, jadi aku bakal pasang CCTV dulu, mereka login ke server aku dan kita main mabar ya, guys ya. Nah, jadi aku bakal pasang CCTV sama drone, guys. Aku pasang satu di sini, ngadep sana, guys. Nah, ini udah kelihatan nanti ya, guys ya. Nah, satu lagi di atas sini, guys. Di atas pepohonan ya, guys ya. Mereka pasti nggak tahu, guys. Balik, coy. Nah, ngadep sini, guys. Jadi kita bisa ngeliat di sini, di sini. Oh my god, this, guys. Sekarang aku udah pancing mereka, guys, pakai sebuah pintu rahasia di bawah sini, guys. Ini aku jamin pasti bakal ada yang sembunyi di sini, guys. Jadi tempat ini nembus keluar sana, guys. Nah, kalau ada yang ngumpet sini pasti ketahuan kan? Makanya aku pancing pakai kayak ginian, pasti ada yang sembunyi. Terus kita pasang CCTV-nya di sebelah mana lagi, guys? Jadi sebelah situ udah kelihatan. Nah, sekarang sebelah sini ya, guys ya. Sebelah sini ngadep ke sana nih, guys. Sret. Nah, satu lagi di sini deh buat jaga-jaga, takutnya nanti gak kelihatan apa, guys. Nah, jadi di sini kelihatan, di sana kelihatan. Terus kita bakal pasang drone juga nih, guys. Kenapa? Biar nanti ketika mereka emang ada sembunyi di tempat yang gak terjangkau sama CCTV, aku bisa pakai drone. Kita summon lagi, guys, drone ini, guys. Yeah. Oh my god, guys. Jadi view-nya itu nanti kayak gini, guys. Jadi kelihatan, guys, kalau dia tuh sembunyi di mana gitu kan. Kayaknya kita harus perlu pasang CCTV lagi deh, guys. Masih kekurangan ya, guys ya. Terus di mana, guys? Kayaknya di sini udah cukup sih ya, guys. Satu lagi deh di sebelah sini, guys. Kalau ada yang sembunyi di belakang ya, guys ya. Kok malah drone? Kita pasang CCTV, guys. Nah, lanjut kita bakal ke sebelahnya lagi. Kayaknya di sini perlu lagi deh, guys ya. Kita pasangnya di sini aja, guys. Jadi kita bisa ngelihat bagian sini set-set begini, guys. Jadi kalau ada yang lewat, kita bisa ngelihat ya, guys ya. Ini telur-telurnya kita bakal ambil dulu drone-nya, guys. Nah, ini biarin aja pakai pancingan, tapi ini mati ya, guys ya, nggak hidup. Karena ini ruang paling aman. Nah, terus kan di sini pasti ada yang sembunyi nih. Kita kayaknya pasangnya di sini aja deh. Soalnya biar kelihatan dari sebelah sana masuk ke sebelah sana masih kelihatan. Jadi kalau masih ke sana juga masih kelihatan nih, guys. Aman, aman, aman. Terus kita pasang di mana lagi ya, guys ya? Biar kita bisa ngelihat semuanya. Kayaknya di luar sini perlu deh, guys ya. Soalnya bakal ada yang sembunyi di atas pohon gak sih? Kalau di atas pohon pasti ketahuan, guys. Soalnya udah ada CCTV sini, kita bisa ngelihat, guys. Set-set. Wah, kakak. Gak bakal menang karena mereka aku hadiahin 10 juta kalau berhasil sembunyi. Enggak, aku temuin, guys. Harus di kamar satu di pojok sini biar nggak kelihatan. Kan mereka nggak tahu ya, guys, kalau aku pasang CCTV. Nah, di sini, guys. Jadi nanti yang sembunyi di sini ketahuan. Mau sembunyi di dalam sini. Nah, ini tuh bisa sembunyi harusnya, guys. Nah, nggak kelihatan kan? Mereka bisa sembunyi di sini, guys. Ini kalau ada yang sembunyi di sini dan kita pakai CCTV, ketahuan, bos. Ketahuan, guys, bisa kita lihat nih. Terus kita taruhnya di sini lagi. Aman, terus sebelah ini juga, guys. Pokoknya di atas wajib lah, guys ya. Soalnya biar bisa ngeliat kemana-mana, guys. Oke, aman ya. Terus di luar juga kita pasang. Wah, banyak banget, guys. Banyak banget kita pasang CCTV, guys. Nah, di bawah sini juga, guys. Di sini, guys. Kenapa di sini? Karena ada ruang rahasia di bawahnya, guys. Ruang rahasia apakah ini? Ruang rahasia bunker ya, guys. Nanti ini kita tutup, jadi bakal aku jamin, guys, pasti nanti ada yang sembunyi di sini, guys. Entah di mana dia gitu, guys. Di sini kali dia mungkin sembunyi, guys. Terus ditutup lagi, guys. Kan kocak ya, guys. Pasti ketahuan kalau di sini, guys. Atau dia gali ke belakang sini, guys. Terus ngumpet di sini bisa juga, guys. Pokoknya kita cari aja, guys ya. Tapi yang penting ininya harus aman, guys. Ada security kameramen nih, guys ya, untuk ngelihat orang-orang yang sembunyi di sini, guys. Kita dulunya agak sinian dikit. Nah, jadi kalau ada yang sembunyi di sini kelihatan, bos. Set. Di mana lagi kira-kira belum ya, guys ya? Kayaknya kita harus emang bener-bener matang naruh tempat kameranya nih biar kayak ini nggak nemuin kita. Ini semua tempat udah deh, guys ya. Di bagian sini udah, di dalam udah, di mana lagi, guys? Udah aman sih, udah aman sih. Di atas pohon juga udah, drone juga udah. Drone-nya kita tambahin lagi lah, guys. Lagi dua, guys. Oke, sudah banyak sekali ada drone. Dan yang terakhir, guys, kita bakal pasang isinya di sini. Ini mereka pasti nggak tahu nih, kita pasangnya jauh-jauh aja, guys. Terus aku pasang TV 1, TV 2, guys. Nah, kita coba buat nyalain nih, guys ya. Set. Oh my god, ini benar-benar kelihatan semua, guys. Mereka pasti gak bakal bisa sembunyi dan menangin 10 juta, guys. Kita prank mereka ya, guys ya. Let's go. 1, 2, 3. Ayo, let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. 12, 13, 14, 15. Kita lihat, guys. Guys, sudah 2 menit mereka bersembunyi, guys. Aku kasih bonus tadi 60 detik, guys. Kan mereka nggak tahu nih, guys, kalau aku pasang CCTV di sini. Karena aku udah taruh di sini kan tadi kan. Sekarang kita lihat nih, guys. Tayangan ulangnya, guys. Mereka sembunyi di mana, guys? Mereka pasti merasa bakal dapat 10 juta nih, tapi aku udah kurangin mereka, guys.
Pasti ini mereka sebelumnya udah jago-jago semua ya guys. Tapi peraturannya kan di sini nih, dia boleh gali tanah, boleh segala macam. Sekarang kita cari guys, kita lihat dari CCTV guys. Kita lihat dulu ya guys ya. Set. Wih, ini Prilly sembunyi mana guys? Kita lihat dari Prilly dulu guys ya. Oh my god, kemana dia tuh guys? Dia jalan-jalan guys. Dia jalan-jalan kemana guys? Oh, kemana dia tuh? Dia mau sembunyi mana? Oh dia sembunyi di helikopter guys. Ketahuan dong yang cupu banget dia guys. Kayaknya dia bakal pertama aku bakal cari sih guys ya. Oh gimana, dia jelas-jelas ketahuan gitu kakinya guys, kelihatan guys. Yaudah deh guys, kita udah tahu persembunyian Prilly di mana ya guys ya. Sekarang kita ganti ke Bapak Gile dulu guys, di layar yang satunya sini guys. Kita cobain buat lihat Bapak Gile guys. Tes, kita lihat guys dimana dia bersembunyi guys ya. Kan dia gila guys ya. Kita lihat, oh my god, ternyata dia sembunyi di sana guys. Kita liatin dia guys. Wih, ini ruangan apa ini kebawah nih? Kayaknya bagus ada lensanya, kayaknya ini ruangan apa ya? Ternyata dia sembunyi di bawah tanah tempat bunker penyimpanan uang guys. Pasti langsung ketemu lah Bapak Gile. Please lah, kalau cari tempat sembunyi itu ya hebat gitu kan. Cukup kali dia guys. Nanti gue akan pura-pura cari dia kesusahan ya guys ya. Biar dia itu merasa seneng guys dapat 10 juta guys. Oke deh, kita bakal cari temannya Surya nih guys ya. Soalnya ya kesini apa tadi aku lupa lagi guys. Kita coba lagi guys, kita next dulu guys di yang satu yang ini guys. Tes. Wih. Ini dia sama Surya guys. Kemana dia sembunyi ya guys ya? Kemana dia tuh sembunyi guys? Hah? Dia sembunyi di ruang rahasia bawah tanah guys. Jelas ketahuan dong dedek. Kita liatin dia guys ya, dia ngapain tuh guys. Ditutupin. Terserah lu mau nutupin mau gimana, gua udah tahu dari CCTV. Tapi guys, sebelum kita next ngeliat di Surya guys ya, aku sedih banget guys, ternyata nonton video ini ternyata belum subscribe ya guys ya. Bentar lagi kita 31 juta subscriber guys. Subscribe dulu ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Amin guys. Makasih buat kalian yang udah subscribe ya guys ya. Nah, kita mati dulu guys. Tas, kita ganti ke Surya guys. Kita lihat guys dimana guys. Tas. Dia dimana nih? Dia jalan kemana guys? Bingung dia guys. Dia lihat apaan tuh? Wah, jangan-jangan kita dilihat lagi guys. Lihat ke atas dia tuh guys. Wah, kayak mana itu? Wah, pasti guys kalau kita ketahuan ya guys. Tapi dia nggak tahu kalau kita pasalnya itu buat ngeliatin mereka. Terus semuanya nggak tahu ya guys. Semuanya dia nggak tahu guys. Kita liatin aja guys. Ngapain ya guys? Set. Nah, ngapain dia ganti skin guys? Skin apa tuh? Skin warna biru apa? Ngapain ya guys? Oh, dia mau nyatu sama air guys. Ya ketahuan lah. Sur. Kita pura-pura aja guys. Kita pura-pura aja, nanti gak tahu ya guys ya. Kita cari-cari mereka guys. Oke deh, kita bakal mati guys. Kita bakal cari dia guys ya. Tapi aku bakal pura-pura guys. Aku hidupin dulu mic-nya guys. Kalian udah sembunyi belum? Oke guys, kita cari sekarang guys. Pokoknya kalian udah tepitin tempat yang aman buat sembunyi kan? Aman banget ya, rahasia banget. Ah, kita cari guys. Di mana dia guys ya? Mana guys? Kita cari di sini guys. Ini kenapa ada kuda di sini guys? Bukan, ini anjing coy. Kalian nih sembunyinya di mana nih Bapak Gile dulu nih kali guys ya? Ini Bapak Gile sembunyinya di tempat-tempat yang susah nih biasanya nih. Coba temuin aku kalau bisa kamu, bos. Aku tahu kamu sembunyi di mana Bapak Gile. Kita kan kalau kamu menang bisa nemuin aku. Eh, serius kok Bapak Gile? Bisa. Ah, bohong kok Bapak Gile. Tapi kan kalau bisa nemuin aku, masalahnya aku yang bakal juara ini. Bapak Gile pasti susah tempat sembunyinya guys. Nanti dua ada orang gak ya? Apa aja kita guys ya. Aku matiin mic-nya lagi guys. Kita hidupin lagi guys. Wah susah kali, kalian sembunyinya di mana nih jago-jago semua? Wah. Cari-cari ayo. Ya ampun guys, di mana mereka ini guys? Di atas sini gak ada. Wah gak ada sama sekali dia Yang. Kamu di mana Yang? Wah aku kira dia itu guys, di orangnya di sana guys. Di mana nih guys? Susah sekali guys. Kita pura-pura guys, kita pura-pura guys. Mana dia ya? Kukira lihat orang dari di sini guys. Mana? Nggak ada coy.
Wah, ini rumput-rumput kagak ada orang nih, guys. Wah, kukira ini, guys, ini satpam-satpam ini udah kita sewa. Ya malah ikutan ngumpet juga, lu mau duit, Bang? Iya, Bang, aku mau duit juga, Bang. Aku pengen ikut main petak umpet. Halah, Bang, kamu udah tak kaji mahal, Bang. Gak boleh lah, ini khusus buat YouTuber-YouTuber, Bang. Wah, gitu ya, Bos. Iyalah, Bang, nanti aja kok, Bang, ya. Khusus security, Bang. Oke deh, Bos, janji ya. Janji lah, Bang, masa bohong? Guys, kita cari lagi, guys. Mana mereka nih, guys? Bisa lah, masa enggak? Sabar dulu dong, Bapak Gile. Ini ada orang nih kayaknya di sini nih. Yang kamu ngapain ngumpet di sana ya? Dia ngumpet di sana, guys, jelas ketahuan, guys. Gimana kamu yang? Yeah. Kok malah ulang? Kamu udah tak temuin yang? Sini yang. Kamu kemana? Besok kalau jadi sembunyi dia pintar. Gitu loh. Kau gimana kek di sini kek di sini loh di betap ini kau bisa di jendela sini juga kau bisa begini yang gini kelihatan nggak dari sana coba kau di sana coba di belakang sana yang enggak mundur dikit jangan kelihatan dong kanan dikit mundur nah itu kan mendingnya guys ya sembunyi di bawah sana kelihatan dong yang pros diamond nih bos senggol dong yang percaya lagi guys gimana orang-orang ini si Penny udah ketahuan tuh pasti dia sembunyi di tempat yang jelek kali tuh bisa lah Bapak Gile. Kita cari nih guys. Yang coba kamu cari di sana dulu ya. Kamu carinya di sana yang di pojokan yang. Iya guys. Guys nih kita gimana kalau sekarang cari temannya Surya guys. Tadi kan kalau kita lihat dia sembunyi di bawah ruang rahasia itu guys. Dia nutupin guys dikira kita nggak tahu kan kita yang punya mapnya ya guys ya. Karena aku udah duluan room tour guys. Ada nggak yang? Hah? Di itu apa? Di apa? Tempatnya buntu. Masa? Iya yang, di mana orang-orang ini sembunyi yang ya? Wah susah ini guys, tempatnya buntu yang. Ini bisa dibuka tutup kan? Cuma ini udah ngebug guys. Tuh, wah ini pasti ada orang sembunyi di sini sih ya. Gimana ya menurutmu ada orang sembunyi di sini nggak yang? Ya udah hancurin aja ruangannya. Coba ya guys ya, kita hancurin guys. Wih, nggak ada orang guys. Wah, kagak, woi, jangan di bom dong. Wah, ya demi ketahuan lah. Rose Diamond nih. Jangan dong mau ditentu lagi guys. Setip ini gimana lu setip ini guys? Gimana guys? Aduh, ketahuan dia guys sembunyinya di sini guys. Ada yang ketahuan lagi tuh. Waduh, berarti sisa lagi dua orang nih. Aku pasti bisa menang nih. Udah dua orang ketahuan, sisa dua. Aku harus bisa bertahan di sini nih. Lumayan 10 juta nih pakai upgrade toilet nih guys. Bro, kamu tahu Surya ada di mana enggak, Bro? Wah. Ya ampun guys, Surya di mana kira-kira guys? Sama Bapak Gile guys. Susah sekali. Yang kamu ngapain yang? Ngapain bikin babi guling? Kita cari yang. Ayo yang lain yang. Ayo Steve ikut juga Steve. Cari si Surya Steve sama si Bapak Gila. Di mana dia guys ya? Coba di atas sini dah guys. Kita cari di dalam ruangan guys. Aku tahu Bapak Gila di mana. Di mana yang? Di mana? Kasih tahu dong yang. Ya ampun guys, pelit banget ya guys. Kita room tour dulu kali guys ya. Kita cari-cari di mana dia sembunyi guys. Di mana ya Bapak Gile? Ya. Kalau kamu aku temuin tak kasih 5 juta dah, Pak. Enggak, kalau kamu bisa temuin aku tak kasih 5 juta. Ah, berarti aku rugi dong 5 juta Bapak Gile. Ah, aku punya 10 juta. Oh ya juga guys. Tapi tenang guys, kan aku tahu dia sembunyi di mana guys ya biar seneng aja dia guys. Oh, di mana guys? Bapak Gile. Mana kamu di atas pohon kamu ya? Suatu tempat yang sangat aman. Kamu di atas pohon. Bisa jadi. Gimana dia guys? Ada yang. Mana ada kamu yang? Siapa? Mana yang? Di sini kali ya? Ya. Tapi ini kebuka loh yang. Waduh yang, Simon datang ke ruang barangkas ini ya. Kebuka loh yang ini ya. Gak mungkin ya sembunyi di sini. Bapak kira dia pinter yang. Mana ya dia guys? Gak ada Bapak Gile guys. Gimana yang? Tapi kayaknya di sini dia sembunyi ya kayaknya nih. Aku feelingku di sini dia. Cuman di mana ya? Kalau kamu bisa nemuin aku kasih 1 juta yang. Di mana? Di mana? Coba kamu cari. Diamond. Hah? Ini. Mana? Ini. Mana enggak ada. Enggak ada yang mana yang? Di mana yang? Mana yang? Dengarkan suaranya tadi. Dengar, cuman di mana dia? Pasti sekitar sini. Di daerah sana tuh, di sini. Di mana? Ini tadi aku mendengar di sini. Di bawah sini kali yang ya? Coba kita buka guys. Tuh nggak ada yang, nggak ada. Walaupun Bapak Gile di dalam aku temuin juga guys, cuak. Kamu bisa tahu
Tahu lah, Baba Gile pros diver nih, Pak. Suaramu kedengeran, Baba Gila. Gak boleh gitu dong, Baba Gila. Ini satu lagi nih, jangan dikasih dia 10 juta. Nanti kalau kita bisa nemuin dia, kalian aku kasih duit 1 juta, 1 juta, 1 juta. Enggak lah, 1 juta aja, Baba Gile. Gimana sih ini, guys? Ya udah, kau berak dulu lah. Jangan di sini juga kelihatan, Baba Gila. Ya ampun, Baba Gila. Udah, tutup. Awas. Tutup dulu, guys. Bau sekali, guys, Baba Gila ini, guys. Ya ampun, guys. Ayo, kita cari Surya, yuk. Mana nih, guys? Gak tahu aku, Baba Gila. Tadi aku keliling-keliling. Kayaknya tempat sembunyi ini doang. Sini, kita rapat dulu. Di mana dia kira-kira, ya? Di mana, Baba Gila? Aku tahu Surya sembunyi di mana. Di mana? Ya, suatu tempat yang rahasia, Ya ampun, gila. Rugi kita. Menurut kamu di mana, Yang? Aku mendengar suara Surya. Di mana? Aku juga dengar. Bro, kamu tahu Surya di mana, Bro? Gak tahu, Setip, Yang. Di mana dia, ya? Ya udah deh, kita cari-cari yuk bersama-sama, yuk. Yang bisa nemuin dia aku kasih uang 10 juta. Ayo, kita cari dia. Ini pasti gak ada yang bisa nemuin Surya, guys. Soalnya dia tadi aku lihat menyamar jadi air. Ini pasti aku doang yang tahu dia. Kita lihat nih, guys, mereka nyariin Surya, guys. Ketemu gak, guys? Kita lihat, guys, kemana, guys? Pada pusing semua, guys. Sudah nyari di kolam renang dia nih. Setip nih gak nemu-nemu dia, guys. Ayo, Yang. Di Prilly juga nyari di mana, guys? Ada mobil mewah lu. Mereka gak tahu, guys, aku tahu Surya di mana, guys. Bagaimana lagi dia? Gimana, kalian udah nemu belum Surya? Malah ngeribu Lamborghini, Baba Gila, guys. Sini, aku kasih tahu dia di mana. Aku tahu di mana dia. Sini dong. Kamu nyari di mana, Pak? Nggak bakal ada yang tahu, jadi clue-nya adalah blok warna biru. Aku tahu kamu di mana, Sur. Jangan gitu kamu. Gak dapat 10 juta kamu, Sur. Mana? Gak ada yang tahu. Aku nih. Tahu di mana kamu. Bapak Gila tahu nggak? Mungkin. Aku udah tempat yang paling tersembunyi nih. Emang clue-nya apa, Sur? Clue-nya di mana kamu, Sur? Clue-nya pokoknya warna biru. Oke, aku tahu biru di mana. Yang lain tahu nggak? Gak tahu, guys. Yang lain, guys. Itu dia pasal, guys. Masa gak ada yang lihat ini? Si Pri lagi nyari-nyari, guys. Dikira berubah jadi beruang di sana, guys. Bukan Surya, Yang. Kalian udah menyerah belum? Udah. Setiap menyerah nggak? Menyerah, guys, katanya, guys. Ya udah, sini. Gak ada yang lihat, guys. Ini aku kasih tahu ya, Sur. Aku tahu kamu di mana, Sur. Gak mungkin tahu. Kalau tahu, aku yang kasih 5 juta. Oke. Bener ya, guys. Ini demi 5 juta, guys. Sini. Surya itu ada di sini. Sini loh, dekat sini. Coba kalian cari di sini, ada yang lihat gak? Di Baba Gila pasti kira di bawah sini, guys. Udah ada. Aku udah menyatu dengan alam. Sini, Sur. Aku tahu kamu di mana, Sur. Dalam itu A3 ya. Aku menyatu dengan alam, enggak mungkin ada yang tahu. Tahu aku, guys. Itu dia. Sini. Sini ya. Aku kasih tahu ya. Ini dia, Surya, woi. Berarti gak ada yang dapat 10 juta, guys. Parah, weh. Ini padahal udah pakai baju warna biru nih. Kok malah ketahuan ya? Ketahuan dong. Kan aku rajanya, Sur. Buat nyari-nyari orang, Sur. Waduh, punya indra kan 6 ya? Iya dong. Kamu ngapain di sana tadi, Sur? Aku menyatu dengan air nih. Oke deh, guys. Tapi gak ada yang nemu nih. Kok malah perasaan mendisa? Kayaknya curang dia. Enggak lah. Masa aku dibilang curang, guys? Waduh. Kayaknya perasaan mendisa curang nih. Enggak. Ini pada bilang aku curang, guys. Curang kamu ya. Kok bisa spesifikasi kita di mana? Karena aku pakai CCTV. Jangan. Oke, guys, kita lanjut.
lanjut di next video kalau kalian setuju dan video ini mencapai 50 ribu like lebih lagi guys. Subscribe.